Tiga ekor gajah koleksi Taman Wisata Candi Borobudur dipindahkan atau translokasi menuju Kebun Binatang Gembira Loka di Yogyakarta Rabu malam. Sebelumnya sudah dua ekor gajah koleksi Taman Wisata Candi Borobudur dipindahkan ke Semarang Zoo. Pemindahan atau translokasi terhadap lima ekor gajah asal Sumatera ini merupakan proses hibah dari pihak Taman Wisata Candi ke pihak Semarang Zoo dan Kebun Binatang Gembira Loka untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Kelima gajah tersebut sudah menghuni kompleks Borobudur sejak 30 tahun lebih.